Penyebab asam urat saat hamil. Asam urat atau biasa juga disebut GOUT merupakan kondisi di mana kadar uric acid yang ada dalam darah meningkat tajam. Hal ini membuatnya terkonversi menjadi kristal yang terus menumpuk di sekitar sendi Anda. Penyakit satu ini seringkali juga disebut radang sendi. Penyakit satu ini bisa menyerang siapa saja, termasuk juga ibu yang sedang hamil. Meskipun tidak menjadi sebuah kombinasi yang biasa, radang sendi pada ibu hamil cukup sering terjadi. Hanya saja, persentasenya memang sangat kecil. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicu hal ini. Pemicu terjadinya asam urat pada ibu hamil. Dikutip dari berbagai sumber, salah satu penyebab utama dari asam urat pada ibu hamil yaitu peningkatan berat badan yang signifikan selama masa kehamilan itu sendiri. Seperti kita ketahui, seorang ibu hamil biasanya mengalami kenaikan berat badan yang sangat tinggi. Hal ini membuat tubuh mereka kehilangan kontrol atas produksi asam urat itu sendiri. Selain itu, kondisi atau kadar hormon yang tidak stabil pada saat hamil juga menjadi pemicunya. Kadar hormon yang tak stabil ini memicu lonjakan produksi asam urat di dalam tubuh. Akibatnya, asam urat tersebut jadi menumpuk pada organ sendi. Tentu saja hal ini akan membuat masa kehamilan sangat merepotkan. Ibu hamil dengan riwayat asam urat jauh lebih beresiko. Jika hal di atas terjadi pada ibu hamil tanpa riwayat asam urat, maka lain halnya dengan mereka yang sudah menderita asam urat sebelum masa kehamilan. Diketahui, ibu hamil yang sebelumnya pernah menderita asam urat jauh lebih beresiko untuk mengalami peradangan sendi satu ini. Mungkin rasa sakit yang dialami oleh pemilik riwayat ini akan jauh lebih tinggi. Jika dibiarkan tanpa bantuan medis, ibu hamil dengan riwayat asam urat bisa saja mengalami diabetes dan hipertensi gestasional. Bahkan mereka juga beresiko mengalami preeklampsia jika tidak melakukan pemeriksaan secara rutin. Agar terhindar dari resiko di atas, tentunya sangat direkomendasikan bagi para ibu hamil agar berkonsultasi pada dokter ahli. Hal ini akan membantu Anda mendapatkan perawatan yang tepat. Jangan sembarangan meminum obat, karena akan berisiko terhadap kondisi janin Anda. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Selamat datang di PT Denatur Indonesia Group. Jika Anda berminat untuk memesan atau mengkonsumsi obat Denatur Indonesia, silakan langsung pesan kepada kami dengan format pemesanan sebagai berikut. Ketik jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap,
nomor HP atau telepon yang selalu aktif, kirim ke 085-290-025-005. Bisa melalui telepon, SMS, serta melalui WhatsApp. Silakan berkomentar di kolom bawah ini atau konsultasi langsung ke WA 085-290-025-005. Nantikan video terbaru lainnya dari kami. Salam sehat dan sampai jumpa. Nantikan video kami selanjutnya. Ada di PT Denatur Indonesia Group.